right. Cuaca hari ini sungguh terang dan rasa segar. Ya, sinar matahari ini memang hangat. Ayah, plat saya rasa hangat dan saya rasa selesa sangat. Jangan lupa selalu pastikan plat kamu tu bersih. Yeah. Wah, ni spesies dinosaur baru. Stegosaurus. Tengoklah plat yang berkilat tu, cantik sangat. Wah, apa tunggu lagi? Marilah kita tegur mereka. Mari. Hai. Kami pengembara Fogo Dino. Hai. Kali pertama saya jumpa dinosaur macam kamu. Kami ni bukan dinosaur. Kami pengembara Fogo Dino. Fogo Dino, selamat berkenalan pada kamu. Selamat datang ke Bukit Matahari. Suasana hari ini rasa segar dan nyaman. Iyalah, tempatnya cantik sangat. Berada di sini pun segar dan nyaman. Jadi, kamu semua sekarang ni nak pergi mana? Kami ada misi mengembara. Mengembara? Ayah, kita pun pernah pergi mengembara juga kan? Kita pergi ke pantai yang berbatu tu. Apa nama tempat yang kita pergi tu? Ayah pun dah lupa, tapi tak apalah. Kalau pergi lagi, kita rasa macam pergi ke tempat baru. Ya, betul juga. Kata Profesor, kita jumpa Stegosaurus. Profesor, tonton gembira. Profesor, kami jumpa keluarga Stegosaurus. Apa? Keluarga Stegosaurus? Wah, D2, keluarkan ensiklopedia Dino. Nama Stegosaurus bermaksud cicak bumbung sebab plat besar di belakang mereka membentuk seperti bumbung. Stegosaurus ni memang sangat cantik. Memang cantik sangat plat mereka tu, tapi apa sebenarnya fungsi plat mereka tu ya? Ianya untuk mengawal suhu badan mereka. Plat tu akan menyejukkan badan mereka bila cuaca menjadi terlalu panas. Dan bila cuaca sejuk, plat tu berfungsi untuk memanaskan badan mereka. Betul tu. Sebab itulah kami suka berjemur di bawah sinaran matahari ketika matahari tengah terik. Ia aktiviti terbaik untuk kami pada hari yang panas. Kenapa gelap pula? Apa dah jadi pada matahari? Ayah, saya rasa sejuk. Apa yang dah jadi ni? Mana pula datang semua asap di atas tu? Tengok sana tu. Gunung berapi dah meletus. Itulah puncanya asap ni. Memang sejuk betul lah. Ya, kita perlu bergerak dan cari sinaran matahari secepat mungkin. Keluarga mereka dalam bahaya. Kita mesti tolong mereka dan cari jalan untuk hilangkan asap ni. Betul! Koko Dino bertindak! Pink, warna hijau, bertukar! Kuasa merah campur bertukar. Saya selamat tak pun. Homo, kuasa biru bertukar. Great, powerful fog leaf. Rex, kuasa merah, bertukar. Hei. Hei. Hiya. Speed car. Baik, mari kita ke Gunung Berapi. Tunggu dulu. Macam mana dengan keluarga Stegosaurus masa kita tak ada? Siapa yang nak jaga mereka? Ya, betul. Yalah, kita boleh suruh Kak Mio tolong kita. Kakak Mio! Rex, ada apa? Keluarga Stegosaurus dalam kesejukan sebab asap Gunung Berapi. Boleh tak kakak datang sini dan tengokkan mereka masa kami tak ada? Tak ada masalah. Saya boleh jaga. Ayah, mari kita pergi sana. Baik. Nasib baik Gunung Berapi ni tak besar. Tapi keluarga banyak asap. Betul. Macam mana nak hilangkan semua asap-asap ni? Padamkan Gunung Berapi dengan air. Vicky, awak boleh angkut air yang banyak, betul tak? Ya, saya boleh guna kuasa ruang menyimpan saya. Wah, hebat betul lah. Awak dah jadi bulat macam bola.
kau. Saya akan tunggu dan tahan awak. Kita takkan dapat padam dia sepenuhnya, tapi kita mungkin dapat kurangkan asap tu. Panas sangat kuat. Ini dia, semburan air besi. Kerana makin banyak asap. Ini ialah wap air. Berhenti, Vicky. Asap makin banyak. Nampaknya ia tak berkesanlah. Stegosaurus, besarnya mereka ni. Kamu semua tentu rasa sejuk. Tanpa matahari, kamu tak dapat mengawal suhu badan. Sebelum ni pernah menjadi macam ni. Saya tak berapa ingatlah. Apa yang saya ingat hari ini ialah hari yang paling sejuk. Oh. Sayang, awak ni memang bijak. Mesti ada cara panaskan mereka. Betul. Kita mesti fikirkan sesuatu. Saya tak ada selimut besar untuk Stegosaurus. Cuma untuk si kecil ni saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Si kecil, siapa nama awak? Nama saya ialah Stego... Sejuk betul lah. Rasa hangat sikit kan? Ya, saya dah rasa hangat sikit. Terima kasih sebab tolong kami. Ayah, apa kata kita buat minuman koko panas untuk mereka? Idea yang baik. Rasanya lebih selesa kalau ada angin. Tapi malangnya hari ini memang tak ada angin langsung. Yalah, apa kata kita buat angin? Buat angin? Minuman apa ni? Minuman ni namanya koko panas. Cubalah rasa sikit. Tentu awak suka air tu. Wah, memang sedaplah. Iyalah, sedap sangat. Selama saya hidup di sini, seingat saya memang tak pernah minum minuman yang sedap macam ni. Baguslah kalau awak suka. Tapi awak akan rasa sejuk semula. Saya harap Gogo Dino dapat menyelesaikannya cepat. Baik, saya yakin yang kali ini Encik Super mesti boleh hilangkan asap tu. Bertahan, Tomo. Jangan risaukan saya. Nampaknya dia mula berkesan. Sikit lagi, Rex. Yahoo, kita berjaya. Jangan datang dekat saya. Jangan. Jadi, kali ini pun tak berkesanlah. Apa kita nak buat? Kamu ada-ada lain tak? Tanpa sinar matahari, keluarga Stegosaurus akan... Kita tak boleh lawan gunung berapi. Kita sebenarnya tak perlu melawannya. Walaupun ada asap dari gunung berapi itu, kalau masih ada cahaya matahari, keluarga Stegosaurus pasti selamat. Betul juga. Profesor, sila dengar sini. Kembali ke pengkalan. Sebab Vicky ada idea yang bagus. Baiklah, saya dengar. Kami akan balik sana. Kamu tunggu di sini kejap. Saya rasa mereka ada idea yang lebih bagus. Bersedia semua? Baiklah, kita gerak sekarang. Baik, mari kita mulakan. Ini ialah percubaan kita kali ketiga. Harap kali ini akan berhasil. Nyamannya. Saya rasa macam tengah berjemur lah. Yelah. Stegosaurus tak sejuk lagi. Memang betul lah, Vicky. Mana awak dapat idea yang bagus ni? Kalau tak
ada cahaya matahari, kita cuma perlu cari pengganti. Ah, betul lah tu. Awak memang bijak. Kita ada masalah besar ni. Hah? Masalah apa? Gempa bumi. Ha? Ada gempa bumi besar di bahagian utara pulau ni. Gempa bumi? Kenapa kita tak boleh rasa? Ia berlaku terlalu jauh di dasar bumi. Sebab itulah kita tak rasa apa-apa. Nasib baiklah ia jauh dari sini. Tapi gempa bumi itu dah menghasilkan satu masalah yang lain pula. Masalah apa tu? Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi? Betul tu. Dan dari apa yang berlaku hari ini, letusan itu mungkin akan berlaku dalam masa 3 jam lagi. Apa? Ini bencana besar. Apa akan jadi dengan dinosaur? Jadi itulah misi utama kita, iaitu selamatkan semua dinosaur. Selamatkan semua dinosaur? Ya. Dalam masa 3 jam ni, kita kena pindahkan dinosaur ke tempat yang selamat. Tapi, di mana tempat selamat yang kita perlu hantar? Saya dah jumpa tempat yang sesuai. Di sinilah tempatnya. Pulau ini sepatutnya tempat yang selamat. Baik, mari kita mulakan misi menyelamat sekarang juga. Hai. Hui. Hehe. Hey. Yahoo. Woo. Pink. Kuasa hijau. Betuka. Teranodon yang pantai. Yahoo. Hehe. Kuasa darah cabut. Betuka. Saklar apa? Tomo. Kuasa biru. Betuka. Power perform ni. Rex, kuasa merah. Betuka. Speed go. Poki, kuasa cinta. Betuka. Power force bulldozer. Hey. Go-go Dino, bertindak! Bertindak! Pakcik Seradat! Gunung berapi akan meletus. Cepat pergi ke pantai. Gunung berapi meletus? Jadi kita mesti dapatkan anak-anak. Gunung berapi dah meletus. Gunung berapi dah meletus. Saya kena bagi tahu dinosaur yang lain. Ketika letusan, lautan mesti sangat bahaya. Saya perlu beritahu semua haiwan lautan. Hai semua. Selamat pagi. Hai, apa khabar? Selamat pagi. Hai Vicky. Encik Otto, ada gunung berapi nak meletus. Bahaya kalau di lautan ni. Awak semua kena beredar ke lautan yang jauh. Apa dia? Gunung berapi nak meletus? Ini pasti teruk. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Kalau jumpa sesiapa, minta mereka ke tempat selamat. Ya, baiklah. Awak semua dengar sini. Ada gunung berapi nak meletus. Sila pergi ke tempat selamat. Hai awak, gunung berapi nak meletus. Cepat pergi. Saya kena pastikan semua hewan pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Nasib baiklah. Tembok apa pula ni? Siapa tu? Kacau saya tidur je. Pak Cik Tuci, ini bukan masa untuk tidur. Oh, iya ke? Alah, 5 minit je lagi. Apa nak buat ni? Ada gunung berapi nak meletus. Apa? Gunung berapi nak meletus? Awak semua cepat bangun. Gunung berapi nak meletus. Cepat pergi ke pantai. Baiklah. Wah, itu barulah Triceratops. Baiklah, mari ke lembah Apatosaurus. Rocky, saya nak bawa laju. Jangan berlari. Duduk diam-diam. Rocky? Dido, Rocky dah pergi ke mana? Hah? Kena bagi tahu semua dinosaur.
Pampiran sini sepatutnya ada Tyrannosaurus. Ada. Tak ada patut tempat tinggal Tyrannosaurus. Rocky, kenapa awak di sini? Saya nak tolong abanglah. Kalau awak tak datang, itu barulah tolong. Gunung berapi dah nak meletus. Cepat pergi ke pantai. Meletus satu nanti menakutkan. Betul ke menakutkan? Tyrannosaurus tak takut ke apa-apa. Kami ini Tyrannosaurus yang hebat. Kami tak takut pada gunung berapi pun. Kalau dah meletus, Tyrannosaurus pun takkan selamat. Pulanglah ke pertepangan. Kalau ada bola api datang, saya akan gigit dia. Saya akan libas dengan ekor. Hai, Rocky. Kenapa kamu nampak serius sangat hari ini? Gunung berapi nak meletus. Kami dah suruh semua ke pantai. Tapi tak ada siapa nak dengar. Apa dia? Gunung berapi nak meletus? Ini berita buruk. Kami tak takut sebab itulah ya, tak lari. Betul tu. Oh ya, saya terjumpa Gaganotosaurus. Dikata merekalah karnivora yang paling kuat. Tyrannosaurus pula penakut. Apa dia? Mana Gaganotosaurus tu pergi? Saya nampak dia ke pantai. Mari pergi. Kita tunjuk siapa yang lagi berkuasa. Betul tu. Atok, betul kau ada Gaganotosaurus? Mana ada? Atok, Atok pun perlu pergi ke pantai. Yalah. Cuma Atok perlu ambil barang di gua dulu. Nanti Atok pergi. Baik. Abang akan bagi tahu yang lain ke pantai. Hai semua dinosaur. Apa khabar? Hai, Profesor. Dengar sini ya. Tak lama lagi gunung berapi akan meletus. Jadi awak semua kena pergi ke tempat yang selamat. Kami kena tinggalkan lembah ni. Tapi di sini kan rumah kami. Susah payah kami jumpa tempat ni. Ataupun masa kecil, kami tak boleh pindah. Tapi, gunung berapi akan meletus. Kita perlu bagi tahu dinosaur yang dipayar juga. Dah jumpa. Ada di Metrodon. Gunung berapi nak meletus. Cepat pergi ke pantai sekarang. Apa? Kita kena pergi sekarang ni. Mio, terima kasih. Ada tak dinosaur yang tinggal dalam air? Apa bising-bising ni? Oh, baguslah awak keluar. Ada masalah besar ni. Masalah besar apa? Tak lama lagi gunung berapi nak meletus. Awak semua kena ke pantai sekarang. Tak nak. Tak nak. Awak tipu. Awak cuma nak rampas tempat ni lepas kami pergi, kan? Jangan harap. Jangan nak mengarut. Gunung berapi akan meletuslah. Awak ingat kami tak ada akal? Apa saya nak buat ni? Saya tahu. Hei, budak kecil. Di sini sumber dinosaur kena berkumpul. Betul tu. Kalau kamu betul lah, kena aturkan keadaan ni. Awak ke yang bertanggungjawab? Betul tu. Mana Gaganotosaurus? Mana ada Gaganotosaurus? Apa? Hei, semua tertekan sebab gunung berapi. Apa kata kalau awak berdua pergi ke sana? Berani awak cakap macam tu kan? Cubalah awak cakap sekali lagi. Apa, awak nak melawan ke? Kami dah ada suhai berboi yang paling kuat. Boleh tak? Jangan bergaduh di sini. Banyak dinosaur kecil yang akan tercedera. Awak ingat awak siapa? Betul tu. Ini bukan masa untuk bergaduh lah. Apa benda pula ni? Dah siap. Saya buat bahagian. Dinosaur karnivor besar berkumpul di sini. Dinosaur karnivor kecil berkumpul di sana. Dinosaur herbivor besar berkumpul di sini. Lepas tu dinosaur herbivor kecil pula berkumpul di sini. Oh, ini idea yang hebat. Encik Kapros, nak cuba rasa biskut ni tak? Apa benda ni? Sedap betul. Tak pernah saya rasa makanan sesedap ni. Kalau ikut saya, lagi banyak yang ada. Wah, Poki, hebatnya awak.
Kamu semua dengar sini. Tak lama lagi gunung berapi akan meletus. Sebelum ia berlaku, kita mesti pindah ke pulau tu. Tentang tu. Rancangan kami adalah macam ni. Di dua. Kami akan pindahkan semua dinosaur ke dalam pangkalan dino. Tapi pangkalan dino itu tak muat untuk kami semua. Berkaitan dinosaur-dinosaur yang lain, kami akan minta bantuan dari rakan baik kami pula. Ada haiwan lebih besar dari Brachiosaurus ke? Ya, ini dia haiwannya. Itu paus ke? Betul. Kalau dengan paus, kita boleh bawa semua dinosaur atas belakangnya. Tapi mana kita nak dapatkan paus banyak-banyak? Saya dah dapat. Baiklah, Go-Go Dino. Mari kita angkut ke semua dinosaur ini seekor demi seekor. Baiklah, Profesor. Cepatlah. Awak semua dah sedia ke? Sudah. Baiklah, bertolak sekarang. Saya gembira yang semua dinosaur dah selamat. Ayah pun. Gunung berapi dah meletus. Sekarang ni kita dah selamat ke? Dah selamat. Nasib baik ada pengembara Go-Go Dino yang tolong. Patutnya dia haiwan yang terbesar di dunia. Besar betul. Di kepala paus ada lubang pernafasan dan dia panjutkan air. Mana? Datanglah sini tengok. Ini ke lubang pernafasan? Encik Paus, tolong tunjukkan. Terima kasih, Encik Paus. Selamat jalan. Semua dana sudah ada ke? Profesor, atau Terena tak ada kat sini. Bukankah kita dah bagi tahu pada dia? Tapi dia tak ada. Saya dah cari tak jumpa. Tumpang tanya. Ada nampak Atuk Terano tak? Tadi saya ada nampak dia tengah buat sesuatu di atas pokok tepi gua. Apa dia? Dia masih di darat ke? Mari kita pergi cari dia. Tapi... Jangan risau. Kami kan pengembara Go-Go Dino. Go-Go Dino, bertindak! Pink, kuasa hijau, bertukar! Atuk Terano cepat. Baiklah. Atuk Terano. Atuk tak apa-apa. Kenapa masih kat sini? Dengar sini.
Sebenarnya Atuk nak selamatkan telur ni, tapi Atuk tercedera pula. Hah? Atuk cedera di kaki ke? Sebab jatuh masa nak pun. Biar saya rawatkan. Baiklah. Masih boleh jalan tak? Atuk tak apa-apa? Nampak macam Atuk tak boleh jalan. Apa kita nak buat? Tunggu kejap. Jangan-jangan sikit. Awak hampir terpijak saya. Saya minta maaf lah ya. Dinosaur yang besar sila berjaga-jaga ya. Kalau tak, nanti terpijak dinosaur kecil. Pergilah dari sini. Pergilah, awak ni siapa? Pergi dari sini lah. Awak ni siapa? Ini kawasan kami lah. Pergi dari sini. Apa awak buat ni? Kita semua akan tinggal di pulau ni sampailah letusan tu berakhir. Jadi kita semua janganlah bergaduh. Kami tak nak bersama dengan yang lain. Ya. Ya ke? Kalau macam tu, jangan harap nak biskut dino lagi. Apa? Ini memang tak adil. Kuli dinosaur yang lemah tu barulah tak adil. Baiklah, saya faham. Tada! Wah! Tomo, awak ni hebat. Saya nak pergi tanya Cik Paus. Kalau-kalau dia boleh tempangkan kita. Baik, kami akan ke sana secepat mungkin. Tunggu di pantai ya. Kami akan uruskan hal di sini. Baiklah, jumpa di pantai nanti. Atuk ni berat kan? Tak adalah. Saya pun Tyrannosaurus. Jadi saya pun kuat. Dan saya Raceratops. Saya pun kuat juga. Lega Atuk dengar. Habis saya pula. Kamu kan pantas. Ya, betul. Wah, telur dah menetas. Betul ke? Wah, comelnya dia. Kepala dia besar. Rasa macam pernah nampaklah. Masih ekor dia mahu. Mesti ibu bapanya tengah risau sekarang ni. Kami kehilangan telur. Sekejap tadi masih ada dengan kami lagi. Alamak, sarang awak di mana? Sebenarnya sarang kami berdekatan dengan Gua Atuk Tyranno. Saya akan tanya Gua Dino. Profesor, kami dalam perjalanan ke sana dengan Atuk Tyranno. Atuk Tyranno ada jumpa sebiji telur Dimorphodon. Tolong bagitahu ibu bapanya supaya jangan risau. Baguslah macam tu. Awak dengar tak? Gua Dino ada sama dengan bayi awak. Jangan risau ya. Kita nak terlepas! Duduk! Bill, tolong ambil bayi ini cepat! Baiklah! Bill, tolong jagakan dia, ya? Atuk, jangan risau! Tomo, awak pergi selesaikan pokok-pokok tu. Baiklah! Kejap dia dah turun. Ya, cepat kan? Rex, kita dah sampai tebing. Baik, sekarang giliran saya. Go, Dino, kuasa enjin jet. Laju memang bagus, tapi keselamatan tu penting. Betul tu. Nampaknya kita kena cepat. Rupanya paus ni memang besar. Ini kali pertama Atuk tengok. Di laut ada banyak haiwan yang menarik. Ya, betul tu. Itu anak saya. Anak Mak. Anak Ayah. Sayang, nasib baik kamu selamat. Terima kasih ya sebab selamatkan bayi kami ini. Sama-sama. Itu kan tanggungjawab kami. Saya laparlah. Untuk meraihkan kejayaan kita ni, mari kita adakan parti. Idea yang bagus. Saya pun dah lapar. Mari kita adakan satu jamuan. Biar saya uruskan. Banyak makanan saya kena sediakan ni. Biar kami tolong awak. Mari uruskan parti.
Profesor. Oh, kamu dah sedia nak mengembara. Jangan bagi Loki dengar. Kami nak mengembara senyap-senyap tanpa Loki. Baiklah, kamu pergilah cepat. Abang Rex! Abang Rex! Jom pergi sekarang! Nak ikut juga! Saya nak ikut! Loki, kamu tak nak berkenalan dengan pasukan Enkilo ke? Pasukan Enkilo? Betul? Ya. D2. Hai, Profesor. Hai, macam mana dekat sana? Wah, jadi awaklah Enki yang baru diterima masuk ke dalam pasukan tu. You. Wah, hebat sangat. Awak boleh padamkan api tak? Awak boleh berenang, awak boleh terbang dan dan boleh... Wah, besarnya batu ni. Wow, betul-betul besar. Wah, apa benda tadi tu? Api, dah keluar api. Nampaknya batu ni boleh menghasilkan api. Wah, memang hebatlah. Jom kita bawa balik dan tunjuk pada kawan. Bagus juga tu. Jom bawa balik. Beratnya. Saya tak boleh tolaknya sendiri. Jom tolaknya sama-sama. Wah, rasa ringan bila buatnya sama-sama. Betul. Elo, jomlah kita tolak sama-sama juga. Sama-sama? Oh, tak apalah. Setiap tugas kenalah dilakukan sendiri. Saya tak perlukan bantuan awak. Sebab saya boleh lakukannya sendiri. Oh, macam tu ke? Baiklah, awak tolak awak punya tu sendiri. Kami bertiga akan tolak sama-sama. Jomlah. Kalau ia belaga, ia boleh menghasilkan api. Betul tu. Satu, dua. Saya tak perlukan bantuan awak. Susah sangat kena tolak sampai kena buat sama-sama. Nampak macam berat. Nak saya tolong? Tak apa. Saya tak perlu bantuan awak. Saya boleh lakukannya sendiri. Betul ke? Kita tak pernah jumpa pun sebelum ni. Nama saya Rex. Siapa nama awak? Ianya memang berat. Sekali lagi. Profesor? Kami ada terjumpa dino baru. Oh, pertama kali kita jumpa dino tu. Biar saya tengoknya. D2, buka ensiklopedia dino. Ia sejenis Velociraptor. Walaupun ia kecil, tapi ia boleh buru dengan menggunakan cakarnya dan ia memang sangat tangkas. Jadi, ianya dino pemangsa? Betul tu. Ianya pemangsa yang berjalan dengan dua kaki besar dan disebabkan kaki macam tu, mereka tak boleh nak bawa benda berat. Nampak macam betul lah. Abang! Lakang abang! Ada banyak sang asap. Tengok cepat! Asap? Habislah! Api! Batu itu terbakar masa kita tolaknya. Dan dua batu tu berlaga. Dan ia keluarkan api apa kami nak buat. Alamak! Go-go dinos pergi menyelamat. Mari menyelamat. Saya Finn. Waktu hijau berkata. Saya Rex, Dinosaurus yang
seorang bertukar. Saya Poki, saya lah Avatar Saurus. Sedang. Cepat, Rex. Baiklah, sekarang giliran saya. Dah pun siap. Bertahan ya. Saya akan bawa awak ke tempat yang selamat. Terima kasih, Pink. Tak ada masalah. Rex, banyak sangat dino yang cedera. Apa kita nak buat? Api terlalu besar. Susah nak padamkan. Nampaknya kita tak mampu nak padamkannya. Profesor! Kita takkan boleh padamkannya. Apa nak buat sekarang? Macam mana sekarang ya? Profesor, apa kata minta pasukan Enki untuk tolong? Oh, iyalah. Mari kita minta bantuan Enki. D2. Kami terima. Pasukan Enki lah sedia menyelamat. Masa putih berdua. Saya Mary. Tugas saya menyelamat dan merawat dinosaur. Kuasa hijau bertukar. Saya Thor. Tengok Taurus yang membawa barang yang berat. Enki, kuasa merah bertukar. Saya lah Enki. Kapten dalam pasukan Enkilo. Saya bersemangat dalam melawan api. Tolong. Rupanya bekerjasama dalam penyelesaiannya barulah seronok nak lakukannya. Jomlah. Kami untuk membantu. Baiklah, tugas dah pun selesai. Biar kami perkenalkan diri pada awak semua. Saya ialah Kapten Pasukan Enkilo. Panggil saya Enki. Hai, nama saya Storm. Saya boleh membantu anda tentang masalah yang berlaku di udara. Nama saya Perry. Tugas saya ialah menyelamatkan kawan-kawan yang merawatnya bila berlaku kecederaan. Awak mestilah Max. Seronok dapat berkenalan dengan awak semua. Seronok berkenalan dengan awak. Hari ini saya belajar tentang pentingnya kerjasama berpasukan. Mulai hari ini saya akan sentiasa tolong kawan-kawan saya dan menjadi kawan yang baik.
Tak sabar nak tunjukkan pada mereka. Mesti mereka semua akan terkejut nanti. Hai, seronok jumpa awak. Saya pun. Saya Pink. Saya Gracilis Ceratops. Nama saya Grace. Wah, ini kali pertama saya jumpa Gracilis Ceratops. Saya Rex. Nama saya Tomo. Saya pula Vicky. Oh ya, Grace, yang ada atas kepala awak tu tanduk ke? Memang cantiklah, Grace. Terima kasih, Vicky. Semua Gracilis Ceratops pun ada tanduk. Oh, macam tu. Tanduk tu cantik. Mari kita kenali dengan lebih mendalam. Profesor, kami jumpa dinosaur bernama Grace. Dia sejenis Gracilis Ceratops. Wah! Didua, tolong bukakan ensiklopedia dino. Oh, macam tu. Gracilis Ceratops ialah dinosaur yang boleh ditemui di Mongolia pada zaman Cretaceous. Ia sekecil anak kucing ketika kecil tetapi panjangnya boleh mencecah sehingga 2 meter ketika dewasa. Dalam bahasa Yunani, Gracilis Ceratops bermaksud muka bertanduk. Awak semua ni nampak mesra. Saya nak berkawan dengan awak. Saya pun. Akhirnya dah pun siap. Cuba awak semua tengok sini. Saya dah buat lopak besar untuk kita main bersama. Hai, nama saya Porky. Siapa dino yang kotor ni? Satu badan dia berupa. Kami kenalkan namanya Porky. Porky, yang ini Grace. Porky bukannya dinosaur, tapi gogo dino sama macam kami. Betul ke? Tapi kenapa dia kotor dan berlumpur sangat? Maaflah ya. Saya baru menggali tanah. Ia lopak besar untuk kita main bersama-sama. Biar saya tolong lapkan awak. Saya cuma nak tolong awak. Saya nak minta diri. Saya kena bersihkan lumpur ni dulu. Saya pun nak ikut. Porky, apa kata kita pun ikut? Selesanya. Lepas basuh lumpur ni, hati saya jadi lega. Apa pasal saya? Awak pun pergilah main air dengan Grace. Main dengan dia? Ya. Awak okey? Saya cuma nak main air bersama je. Dia simak air pada saya. Simaklah air dia tu buat air sampai masuk ke dalam hidung ni. Saya tak sengajalah. Saya cuma nak bermain dengan awak. Tapi awak tak patut simak air terus ke muka saya. Acam! Saya minta maaf sangat. Semua dah lapar ke? Tadi saya nampak kat tepi sungai tu ada pokok buah. Mari kita pergi petik. Okey. Yeay! Porky, nanti Chris mesti akan faham yang awak ni baik. Jom pergi. Agaknya Grace masih marah saya lagi. Porky. Oh ya, nampaknya Grace memang suka makan buah lah. Apakah tak minta maaf sambil bagi dia buah? Macam mana? Patutkah saya petikkan buah yang besar tu? Sikit je lagi. Sikit je lagi. Dapat pun. Awak lagi ke? Maaflah. Grace, Porky bukannya sengaja buat macam tu. Tada!
Cuba awak semua tengok sini. Ini buah yang akan mengubah warna mulut. Saya pun nak cuba. Awak pergilah dengan mereka. Peliknya. Saya macam terbawa asap. Gunung berapi itu nampak macam nak meletuslah. Profesor, Profesor, awak dengar tak? Profesor, saya rasa kejap lagi gunung berapi nak meletus. Apa awak cakap? B2, cepat tolong siasat tentang perkara ini sekarang juga. Oh, nampak macam bukan letusan yang kuat. Tapi lahannya masih akan mengalir lagi. Go Dino. Cepat bawa semua dino sekitar gunung tu ke tempat yang selamat. Baik, Profesor. Go Dino, mari bertindak. Saya, Pink, kuasa hijau bertukar. Saya, Pink, Terosaurus yang pantas dan tangkas. Hai, Hi. Ricky, kuasa merah jambu bertukar. Saya, Ricky, Brachiosaurus yang ceria. Untuk bantu dino yang perlukan pertolongan. Baiklah. Grace, kat sini sangat bahaya. Awak kena pergi. Baiklah. Terry, awak tolong berhenti makan sekarang juga. Boleh? Gunung berapi dah nak meletus. Cepat lari selamatkan diri dari tempat ni. Apa awak cakap? Cepat lari. Baiklah. Macam Barry je yang kat sana tu. Barry! Ha? Oh, Tomo, apa khabar? Gunung berapi nak meletus. Dan lahannya akan mengalir. Kawasan ni bahaya tau. Apa? Lahan nak mengalir? Ya, kita kena pergi. Saya baru nak kongsikan ini dengan kawan-kawan saya. Apa nak buat dia? Saya akan tolong angkatkan. Jom pergi. Hai, Encik Quetzalcoatlus. Hey, apa khabar? Gunung berapi nak meletus. Bahaya sekarang ni. Saya tahu. Jadi sekarang ni saya tengah alihkan telur dino lain ke tempat yang lebih selamat. Oh, macam tu rupanya. Biar saya tolong bawa telur tu. Terima kasih banyak, ya, Ping. Tak ada masalah. Ini memang tanggungjawab saya. Jadi kita kena bertindak cepat. Okey. Grace, hati-hati. Hey, Grace, awak tak apa-apa? Awak tolong jaga Grace. Kita kena pergi dari sini cepat. Longkang ni cuma bertahan sementara je. Satu, dua, tiga. Rasanya semua dah cukup. Kita semua selamat. Poki, terima kasih selamatkan saya. Saya dah salah sangka pada awak sebelum ni. Maaf, ya? Tak ada apalah. Saya ni memang suka menolong pun. Saya pun bersalah sebab simbah air pada awak tadi. Awak
semua dahaga tak? Kita semua dah kota balik lah. Apa kata kita ke air terjun sama-sama? Okey. Okey, awak ikut sekali ya. Okey. Panasnya. Panas sangat. Max, sembuh air sikit boleh tak? Yeah. Wah, macam seronok je. Saya pun nak main juga. Max, sembuhlah kuat lagi. Sembuh air sekuat tu. Tapi ini tempat saya. Tak boleh ke berkongsi. Saya pun panas. Hei, si besar. Janganlah tolak. Awak tu si kecil. Ketepilah. Janganlah belagak pula. Panasnya. Saya nak berehat juga. Saya pun berehat juga. Saya pun berehat. Saya pun berehat. Peliknya cuaca. Suhu jadi semakin tinggi lah. Sungai pun semakin kering. Kita tak boleh nak minum dan sejukkan badan. Yalah, hujan pun tak turun. Dan semua dino nampak tak bertenaga. Hah? Tak boleh jadi ini. Kita kena hubungi Profesor sekarang. Ya. Ya, selamat datang ke pangkalan kami ni, Puan. Betul ke Puan nak bawa Loki balik ke bumi ni? Ya, Loki tu memang dah lama sangat tinggal dekat tempat ni. Sepatutnya dah balik. Kan, Loki? Saya tak nak. Saya suka tinggal sini. Loki dah jadi sebahagian dari Go-Go Dino. Tapi Loki belum jadi ahli rasmi lagi, kan? Dia terlalu muda untuk membantu awak di sini. Loki ni sangat pintar dan juga aktif. Tapi ilmunya masih cetek lagi. Itu betul, tapi... Demi Loki, saya kena bawanya balik untuk lebih latihan di bumi. Mari, Loki. Ya, baiklah, Puan. Profesor, ada masalah besar. Semua dino sedang hadapi masalah. Apa yang dah berlaku? Disebabkan suhu yang tinggi, banyak dinosaur yang tak keluar sekarang ni, Profesor. Ya, tak berangin langsung. Dah lama hujan tak turun. Sungai pula terlalu kering. Macam tu rupanya. Udara tropika sedang melalui kawasan ini dan udara sejuk pula yang bertiup dari timur laut akan tiba ke sini tidak lama lagi. Bila udara sejuk akan sampai, Profesor? Sepatutnya besok. Jadi macam mana sekarang ni? Udara sejuk mungkin tiba besok. Jadi buat sementara ni, perlu bantu dino turunkan suhu badan dia. Ya, entah sampai bilalah mereka boleh bertahan. Jadi kita kena cepat cari jalan untuk turunkan suhu. Saya mesti cari jalan juga. Supaya mereka bagi saya tinggal kat sini. Macam mana nak turunkan suhu, ya? Ke tepi. Awaklah pergi. Saya yang sampai dulu. Bukan, saya yang sampai dulu. Hello, awak. Mari saya tolong selesaikan. Apa kata awak benda berkongsi aja? Besar sangat. Mana muat untuk kami berdua? Taklah. Awak tu lebih besar dari saya. Cuba tengok badan awak. Jadi, awak buatlah giliran. Tak boleh. Air sungai hampir kering. Kalau saya tunggu, air akan habis bila tiba giliran saya tau. Hei, tunggu. Saya memang tak percayakan dia. Dia tengah dengar cakap saya. Saya tak boleh buat apa-apa ke? Selesaikan masalah rupanya lebih susah dari dijangka. Wah, di
sungai yang sangat besar. Nampak macam nyaman. Tapi macam mana nak turun bawah sana? Hah? Tingginya? Saya nak turun tapi tinggi sangatlah. Betul tu. Sungai ni nampak nyaman betul. Terry, awak turunlah dulu. Tak. Awaklah turun dulu. Habislah. Apa patut saya buat? Baiklah, saya akan tolong mereka. Tolong kami! Tolong kami! Tolong kami! Tolong! Tia! Terry! Cepat pegang tali tu! Saya tak boleh bertahan lama! Tolong! Abang Rex! Angie! Ada dino jatuh dalam sungai! Cepat datang! Baiklah! Go-go dino! Bertindak! Baik! Pasukan Angie bertindak! Saya Rex, kuasa merah bertukar. Saya Rex, Tyrannosaurus yang berani. Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo, saya Triceratops yang kuat. Vicky, kuasa merah jambu bertukar. Saya Vicky, Brachiosaurus yang ceria. Poki, kuasa oranye bertukar. Saya Poki. Saya Apatosaurus. Dino, terima kasih banyak sebab selamatkan kami. Terima kasih awak semua. Tapi, saya risau betul dengan cuaca panas sekarang. Itu Loki kan? Apa yang cuba dia nak buat? Tebing ni air deras sangat. Kita tak boleh dekat. Ianya bahaya. Walaupun kita tak boleh dekat, tapi kita ada Max. Baru saya sedar sekarang, walaupun Loki masih kecil, tapi dia tu sangat pintar. Dia jumpa dinosaur dalam bahaya dan selamatkan mereka. Dia tahu macam mana nak sejukkan badan. Loki? Saya ada buat apa-apa salah ke? Bukan, Loki. Prestasi awak hari ini sangat bagus. Jadi, saya setuju untuk awak jadi ahli Go-Go Dino yang rasmi. Apa? Betul ke? Seronoknya! Terima kasih banyak, Puan. Yeay!
yang sedang bergembira. Mari menari untuk raikannya. Mari. 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 Yeah. Tak kira tingginya gunung, tak kira gelapnya gua, saya takkan takut. Go, go. Go, go, Dino. 1, 2, 3, 4. Mari. Lekas, 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 yeah. Go, 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 mari. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Marilah Dino lekas. Marilah Dino lekas. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Marilah Dino lekas. Marilah Dino lekas. Tak kira tingginya gunung, tak kira gelapnya gua, saya takkan takut. Go, 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 Dino. 1, 2, 3, 4, mari. Lekas, 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 yeah. Go, 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 mari. Para-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa. Marilah Dino lekas. Marilah Dino lekas. Para-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa. Marilah Dino lekas. Marilah Dino lekas. Go, go, Dino. Hi. Click here to subscribe.